Di video kali ini kita bakalan bikin rumah modern yang super kecil, kici sangat kecil cuy. Ini bakalan jadi rumah terepik yang ada di seluruh dunia Minecraft. Enggak juga sih. Dan sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan dulu subscribe-nya dan jangan lupa like jika kalian suka video ini guys. So ya, daripada kelamaan langsung aja kita ke videonya. Sebelum kita ke pembikinannya itu guys, gue mengharapkan bikinan rumahnya itu menggunakan mental yang sehat cuy. Oke. Kita langsung aja mulai guys, let's go. Nah, jadi pertama-tama kalian itu membutuhkan smart quad blocks sama slabnya guys. Jangan lupa ya teman-teman. Jadi kita mula-mulanya tuh di sini guys. Kita menghadap ke sini guys, ke situ ya. Waduh, ada hutan ya. So, jadi mula-mula kalian itu bikin kayak gini guys. Pintunya ini guys, pintu cuy. Kita hancurin satu. Nah, lalu kalian itu beri slab di sini, lalu beri blok kayak gini guys. Kita bikinnya itu 1 2 3 4 5 6 7. Jadi kehitungnya itu sama dengan yang ini guys. Jadi 8 kali 8 ya teman-teman. Oke, jadi kita bikin polanya dulu ya teman-teman. 2 3 4 5 6 dan di sini 1 2 3 ya. Jadi kalian itu bikinnya itu mundur satu blok dari pintu ya teman-teman. Oke. Kita bikin kayak gini ya guys. 1 2 3 1 2 3. Oke, dan kita bikin dindingnya guys. Oke, kita bikin dindingnya ya teman-teman biar gak ribet. Nah, kalau sudah seperti ini gitu guys, kalian itu membutuhkan smooth gray kelapa. Yang pada intinya kita membutuhkan blok agak hitam warna abu-abu. Abu-abu sedikit hitam, agak tahu guys. Jadi kalian taruh itu di bagian ini ya guys. Oke, dan satu. Nah, kalau udah lebih kayak gini kita bikin kayak ginian guys. Lalu kayak gini entar. Betul guys, jadi kalian itu membikinnya itu ke bagian belakangnya guys. So ya, jadi ini atapnya ya teman-teman. Alright, sedikit lagi. Dan so lanjut kita ke sini, bagian sini ya guys. Nah, kayak gini dan kayak gini. Oke, oke, dan satu lagi. Boom. Dan so, jadi kalau misalkan sudah seperti ini guys, kalian itu meneruskannya itu ke bagian dalam ya teman-teman. Lalu kalian itu bolongin saja guys, seperti ini cuy. Ini bolongin sejalur dan di sini sejalur juga guys. Nope. Guys, gak apa-apa lah. Tengah-tengahnya dua blok, di pinggirnya satu blok ya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini kalian itu taruh blok quartz-nya di sini guys. Karena kita tutup-tutupin. Ini buat apaan sih bang? Kalau misalkan kalian bertanya-tanya gitu guys, ini buat dinding ya guys. Tapi dindingnya itu kita membuatnya itu yang lebih beda guys. Oke. Okay. Karena kenapa? Karena kita bikinnya itu menggunakan water guys. Water ya, mantep. So ya, di sini kita bakalan bikin lantainya guys. Bentar. Gue bisa sulap nih. Lihat. Set. Bisa. Oke, seterusnya kalian itu keluar dari rumah lalu ke atas ya, ke bagian atas, lalu kita bolongin ininya guys. Alright, dan enggak guys. Maaf. Jadi di sini guys. Alright, kita bolongin blok yang itemnya itu di bagian kedua pinggir. Iya deh, kayak ginian dah guys. Kalian juga bisa lihat ya teman-teman. Lalu kemudian kalian itu beri air di sini ya teman-teman. Boom, gila. Nice. Oke. Lo. Nah, what the heck? Anjir, kok bisa ngebug guys? By the way, gimana guys? Keren banget sih, gila anjir, parah me. Oke, selanjutnya kalian itu membutuhkan jendela ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat keluar dengan leluasa guys. Kita bikin di sini cuy, di sini dan di sini ya teman-teman. Alright, let's go. Kemudian kalian itu membutuhkan slab ya guys. Slab di sini, kita taruh di sini guys. Di mana sih? Di sini atau di sini guys? Bentar, gue mikir dulu deh. Oke, dan di bawah ya teman-teman. Alright, dan kita taruhnya itu di bagian. Alright, dan kita bolongin 1 2 3 di sini guys. 3. Dan so jadi kita bikin kayak gini dan kayak gini cuy. Apakah ini ketinggian atau tidak guys? Kayaknya ketinggian anjir, parah men. Kita bikin bikin hancurin lagi dah. So kita membutuhkan slab guys. Slabnya itu yang hitam guys, tapi ibaratkan kayak atapnya aja ya teman-teman. Kok jadi kayak gini anjir.
Kemudian kalian itu membutuhkan pintu, guys. Pintu buat masuk ya, guys. Kalau misalkan gak ada pintu, kita gak boleh masuk, guys. Nah, untuk kalian yang mau pasang pintunya kayak gini, itu tidak boleh ya, teman-teman. Karena yang pantas, lebih pantas itu kita taruhnya seperti ini, cuy. Oh my god, guys. Oh my god, guys. Nah, jadi kayak gini, cuy. Jadi, perbedaan dari yang tadi dan yang sekarang itu beda banget, guys. Oke. So, ya, jadi kemudian kalian itu membutuhkan bambu. Bambu ya, bambu. Oke. Kalian itu taruh di sini, cuy. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Boom. Dan alright, anjay, gila lebih keren, men. Anjay, parah, men. Kita taruh pot di sini, lalu taruh bunganya di sini ya, teman-teman. Wow. Tapi jujur, guys, ini lebih apa ya? Lebih fresh dilihat gitu, guys. Lebih segar gitu, guys. Oke. Dan ini dia rumahnya udah jadi 80% ya, guys. 20%-nya kemana, bang? Ya kita bakalan bikin sisanya itu dekorasi ya, teman-teman. Mula-mula kita bikin jalannya di sini, cuy. Jalannya itu persilang, perjigjag ya. Kayak gini, guys. Kemudian gue mau menambahkan ini, guys. Dedaunan biar beroksigen, guys. Oke. Okay. Nah, kayak gini gitu, guys. Kurang satu, anjir. Nice. Nah, kemungkinan ini udah jadi, guys. Tapi, guys, perasaan gue ada yang kurang gitu, guys. Kurang halaman sama tamannya, guys. Nah, oke, kita langsung aja bikin kolam renangnya sama tempat stay-nya di sini, guys. Let's go. Oke. Okay. Dari mulai bolong-bolongin, guys. Dan satu lagi. Alright, guys, kita udah membolongin depan halaman rumah kita ya, teman-teman. Lalu kita membutuhkan oak di sini, lalu apa lagi ya? Lantai untuk kolam renang, dan lalu kita bikin kayak gini. Pertama-tama gue mau bikin lantai untuk kolam renangnya ya, guys. Oke, okay. Ya, dan 1 2 3. Oke, okay. Kalau sudah seperti ini gitu, guys. Kita itu bikin kayak gini kan, guys. 1 2 3. Udah. Selanjutnya gue mau bikin lapisannya, cuy. Di sini. Terus gue tutup-tutupin ininya, guys. Oke. Okay. Lah, kok bentar, cuy. Kenapa jadi kecil banget sih anjing? What the fuck, men? Kita bikin lubang lagi dah, parah, men. Dua. Oke. Okay. Kemudian kita mau bikin tempat stay-nya, cuy. Di sini, cuy. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nice. Kemudian gue mau bikin batas rumahnya, guys. Jadi rumahnya ini ada batasnya gitu, guys. Oke. Okay. Jadi selanjutnya kita mau naruh ini, guys. Stone yang ini, guys. Apa sih namanya? Stone bricks. Alright. Set. Cia. Anjay, gila, guys. Oke, okay, kalau sudah jadi. Oh, anjing, gue lupa, anjir, parah, men. Ini kita belum dikasih airnya, guys. Parah, men. Mudah-mudahan airnya agak suci, guys. Nah, kemudian, guys, kalian itu bikin kayak gini, guys. Satu, dua. Di sini kita satu. Nope. Nope. Nah, oke. Jadi kemudian seperti ini ya, guys. Anjay, gila, men. Cool banget sih, parah, men. Gue liatnya itu agak satisfying gitu, guys. Gak expect gitu, guys. Seperti ini, cuy. Tapi ini rata banget sih. Kenapa, guys? Di sini kita bikin kayak gini, cuy. Supaya gak rata, cuy. Oke. Okay. Dan so, ini dia rumah modernnya, cuy. Rumah modern terkecil dan termini tapi cool, guys. Oke, cuy. Nah, jadi di sini itu, guys, kita itu udah membuat dekorasi-dekorasi yang sangat kelas dunia ya, teman-teman. Dan so ya, itu dia rumah modern terkecilnya, cuy. Jadi bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, guys, dan jangan lupa like jika kalian suka video ini, guys. Dan see you next konten. Dadah. Anjir. Kita lupa gak beri kayak ginian, anjir. Pintar di sinematik itu pasti ada ya.